Oke, saya akan coba peruntungan lagi nih di sini nih, di Empang. Kolam pemancingan Pak RT. Ini saya coba di kolam yang satu ini nih. Banyak ikan nila di sini. Saya mau coba pakai umpan lumut sama mancing gabus nih, pakai umpan anak ikan mas. Mudah-mudahan ada yang makan umpan si gabusnya nih. Itu yang di Empang yang gede kayaknya mau diborongin, ada dipasangin tali. Tadinya mau nyoba di situ tuh. Sangat potensi di sana. Ya, mudah-mudahan di sini juga menjanjikan. Sambil coba-coba pakai lumut mancing ikan nila. Coba ke ujung sana tuh, ke dekat spanduk, saya akan tegar satu, mudah-mudahan lah. Oh, strike. Oh, saya kira lepas nih. Ternyata ada nih. Oh, mantap nih. Tangkapan pertama, saya kira lepas nih. Lumayan. Kira lepas, ternyata masih ada nyangkut. Tadinya sudah pesimis nih, si gabusnya lepas lagi, ternyata masih ada nyangkut tuh, ini hampir lepas. Mantap. Oke, saya coba lagi nih. Akhirnya saya beruntung kali ini. Kirain mau boncos. Saya coba tegar di ujung lagi nih. Saya akan coba tegar pakai tegek nih.
Ini di sebelah sini ada ikan gabus yang menongol terus nih. Saya coba. Coba tegir menu dan si gabusnya nyamber. Ini berhubung hari sudah sore, saya akhiri mancing hari ini. Ya, lumayan dapat satu juga nih. Setelah sekian lama menunggu, sini berpotensi ikan gabusnya nih, cuman agak susah. Ya alhamdulillah dapat satu juga, lumayan lah. Ukurannya ya meskipun tidak besar ya, sangat bersyukur soalnya lama menunggu nih. Ini ikan gabusnya pada males makan sekarang di empang Pak RT nih. Ya mungkin nanti saya lanjut lagi nih. Malah masih penasaran di sini nih, kan gabusnya banyak. Oke, saya akhiri mancing hari ini. Mungkin di lain waktu saya akan kembali lagi ke sini pakai umpan anak ikan mas nih. Kayaknya kalau dari pagi ampuh nih si ikan gabusnya pada mau makan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya di Hilman RC 1010. Thank you.